Ya, gua ada masalah nih. Ada masalah gua. Ada masalah. Hari ini lagi ada sedikit kena masalah nih, Pak. Pak mau pinjam di ke Pak Ferry gimana ya? Oi, Pak Ferry. Halo. Li. Kita lagi. Oke guys, balik lagi ke channel gua di Skies. Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys. Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Adi Sky. Hari ini gua bersama Tara, Haris Friza. Kita bukan Adi Sky. Lu Rizky Bilar. Ya, ini Haris Friza lagi rekam. Jadi kita lagi di mana? Monopoly Hotel. Kita rencana tuh mau bikin challenge guys. Ikutin terus keseruan kita hari ini. Nih, lagu nih teman-teman. Pokoknya ikutin terus aja aktivitas kita hari ini di Hotel Monopoly. Oke, sekarang gue udah sama Haris. Kita langsung naik aja. Nah, kalian mau tahu nggak kamarnya mana? Oh, kamarnya mana, Riz? Kita kalau sebelum masuk harus ngapain coba? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Jahat banget. Ada apa sih Riz, kalau ada masalah kita ceritain tuh, lihat tuh pemandangannya. Enggak, gua ada masalah nih. Ada masalah gua. Ada masalah. Kan gua challenge lu. Gimana? Tidur sini ya. Guys, nanti kalau udah pagi bangunin ya. Dadah. Riz. Jadi kan tadi apa? Gua mau ini, mau main tebak tebakan sama Lori. Tapi abis itu challenge, kalau yang kalah challenge. Lu challenge gua challenge lu. Random. Apa? Tebak tebakannya kayak gini aja. Berapa nomor terakhir yang lu telepon? Berapa nomor? Misalnya kayak 31. Lu tebak nomor terakhir yang gua telepon berapa? Misalnya 5 barunya. Bisa 3 ke 5 dekat kayak gitu. Oke. Okay. Yang terdekat antara kita antara dua. Yang terakhir. Ya, oke, okay, yuk. Lo berapa? Gua 4. Gua 1. Oke ya. Oke, okay, nomor terakhir ya. Nomor terakhir ya. Udah. 1. Benar. Benar. Kenapa setiap di konten gua selalu gua kalah? Kemarin juga popcorn challenge gua kalah, sekarang gua kalah. Gua udah deg-degan, gua mau disuruh nelpon. Nelpon apa ya nih gua nih? Yaudah. Telepon ya? Random ya, telepon. Random ya? Gua yang pilihin. Iya, random. Gua yang pilihin. Ya, random ya. Harus sampai diangkat ya? Iya, 1. 2, 3. Tutup mata dong lu, tutup mata. Siapa? Gua cari ya. Kalau cewek bilang cinta, kalau cowok pinjam duit ya. Oke, kalau cowok pinjam duit ya. Pinjam duit. Ini aja gua pinjam duit. Apa si L? Enggak mau gua si L. Ngapain si L? Apa si L? Apa Michael? Cepatlah Haris, siapa yang beri telepon? Oh ini aja. Jangan. Pak Ferry pinjam duit, nah pinjam duit lo sama Pak Ferry gimana? Oke guys, ini jadi ini gue telepon sama Pak Ferry, produser Toh Bali. Sekarang kita langsung telepon dia dan nyala ya tadi. Pinjam duit. Lo harus pinjam duit sama Pak Ferry 100 juta. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita tes Pak Ferry ini banyak gak sih duitnya, dia kan produser nih. Iya Pak, gini Pak, tadi kan habis tadi ambiar lagi. Lagi apa Pak? Lagi di jalan ya, lagi mau kemana Pak? Ke rumah Bilar. Wah, ke rumah Bilar, Pak Ferry ke rumah Bilar. Konten terus Bapak ya, ngapain Pak? Iya, minta-minta.
nggak apa-apa lah, yang penting semangat kan, ya nggak? Yang penting kita kan ya, usaha dulu. Lo kalau minjem duit emang ngomongnya kayak gitu? Lagi di ini pak, lagi di Kemang biasa, habis tadi kan habis pagi sama ada sama teman juga. Gini pak, langsung aja kali pak ya. Jadi kan ini pak, kemarin kan lagi ada sedikit kena masalah nih pak, ada biasalah bisnis pak, lagi goyang. Iya, goyang dikit-dikit lah pak, namanya kan usaha pak, lagi kayak gini pak, susah pak. Tadi kita udah pinjem juga ke kanan kiri, udah ke teman juga tadi kebetulan kan. Dan masih kurang nih pak, kurang lagi pinjem, kurang 100 juta pak. Mau pinjem di 100 juta ke Pak Ferry gimana ya? Bis, ngomongnya gak? Iya, buat modal lah pak. Modal lagi pak, buat muter-muter pak. Ya salah pak. Bukan buat modal, lo bilang aja lo ada utang juga. Iya, sama ada utang sedikit tadi pak, ke teman juga gitu. Ya harapan saya sih ke Pak Ferry aja ini. Ada 100 juta gak pak? Minjem pak. Seminggu lah pak, seminggu saya balikin pak. Seminggu seminggu itu berarti dari hari ini, Senin depan ya pak, insya Allah pak. Aman gak? Woi. Bapak serius pak? Balikin ya, seminggu ya. Siap pak. Pak Ferry. Pak Ferry. Gila keren banget Pak Ferry, 100 juta saya mau juga lah pinjam. Aris pak, Aris. Pak, enggak pak. Pak Ferry keren banget enggak pak, kita lagi konten. Ini lagi konten aja pak, lagi ngetes pak. Selamat datang, Anda kena prank. Lagi ngeprank pak. Gila emang produser. Satu-satunya produser yang kita prank. Satu-satunya produser yang kita prank, satu-satunya produser yang kita pinjemin duit nih Pak Ferry nih. Yang kita pinjemin duit, lu pinjem duit sama Pak Ferry. Pak Ferry makasih ya Pak, maaf ya, makasih Pak, enggak Pak, makasih Pak. Ya, Waalaikumsalam. Guys, nih Pak Ferry tuh baru bikin ini YouTube. Bikin YouTube dia, jangan lupa nonton YouTube-nya dia juga. Gila lo Pak Ferry mau. Keren ya? 100 juta lo. Emang produser bro, JWB ya, sih, kan ya, bayangin JWB itu 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000. 1014 episode, gua sempet main juga di JWB. Oh lu sempet main, satu episode. Banyak gua di JWB, ranking 1 dulu. Mantep banget ya. Nah, yang goda ya, lanjut sekarang lu. Lah enggak lah, kan gua menang. Enggak ada, kan dua-duanya harus jalan. Yang siapa yang pertama? Enggak ada, Riz. Enggak ada, yang pertama siapa yang pertama? Kan gua nelpon orang juga dong. Enggak ada, gua enggak teleponan sama siapa-siapa. Apa lu ada lu? Ya, gua tahu. Siapa lah? Gua lu tahu. Mau telepon siapa? Leodra aja udah, telepon Leodra sempat. Leodra? Iya. Leodra aja. Yaudah, lu bilang ke Leodra, lu collab dah, nyanyikan lu bintang ya. Video klipnya tuh sama Leodra tuh. Halo? Li? Kita lagi di ruangan yang sama ya? Anjay banget. Aku dicelon suruh telepon orang ya, udah telepon kamu aja. Emang gak tau. Dek, maaf deh ya. Emang kawan abang lima. Maaf deh. Udah lah, gue langsung telepon aja lah ini. Udah lah. As. Hyung. Lagi udah nggak usah syuting Hyung, ntar aja. Kamu briefing kan dulu, kamu kan udah banyak duit, nggak usah syuting lagi. Bentar, lagi briefing bentar. Ya udah ya, dadah, assalamualaikum. Dah, udah yang penting gue telepon. Dah. Tapi yang pecah tadi sih di vlognya si Aris. Apa lo? Aris telepon satu lagi dong. Enggak lah, udah. Pinjam duit lah. Ya udah. Pinjam duit ke siapa coba? Ke Saiflo. Pinjam duit sama Rizky Bilar. Sama Bilar. Pinjam duit ya sama Bilar 100 juta ya. Pinjam duit mulu. Telepon dulu. Bilar enggak ngangkat, guys. Enggak diangkat, guys. Gimana, guys? Enggak diangkat. Dia lagi sibuk nih. Ya udahlah, guys. Nah. Jadi kan yang penting tadi udah nelpon Ricci, dan nelpon Rizky Bilar, dan nelpon Leodra juga. Emang Aris nih suka nelpon banget nih. Itulah pokoknya. Lu mau lihat handphone melayang enggak? Mana? Woi. Yeah.
Enggak pecah guys, baik-baik emang. Seru banget gua. Oh, mari. Lempar-lempar lo udah ngeprank gua hari ini lo lempar handphone gua. Gede ganteng hari ini. Apa nih si Adi? Udah ya. Yaudah, dadah, assalamualaikum. Yaudah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita. Terima kasih. Terima kasih ya, kita udah prank call hari ini, bye-bye.